Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ashadu an la ilaha illallah Ashadu anna muhammad dan rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Kama sholai ala sayyidina ibrahim Wa ala ali sayyidina ibrahim Bil alamina innaka hamidum majid Ketika kajian ini kita bikin ya shootingnya dalam suasana yang cukup gelap padahal ini masih bisa dikatakan siang hari ya tapi seperti sudah jam setengah enam atau jam enam mendung gelap ya dan semoga kalaupun hujan turun tidak akan membawa bencana karena bencana yang kemarin juga belum bisa dituntaskan ya masih dalam proses penanganan semoga tidak ada lagi bencana uh, begini kajian kemarin itu sudah menempuh waktu 19 jam dengan tajuk sahada kultural dan struktural dan dia hanya mampu meraup yang menurutku sangat <laughs> lambat sekali 660 view ya itu bukti seperti apa yang disampaikan oleh saudara kita di kolom komentar uh, apa ya literasi kita itu memang rendah rendah ya minat literasinya itu rendah banget gitu ya. Jadi untuk hal-hal yang bersifat akademis itu sepertinya nggak punya sebuah keinginan apa namanya keinginan besar untuk tahu gitu. Padahal sahada itu sebuah pintu yang harus dilewati ketika dia mau disebut sebagai muslim ya namun demikian kalau kita lihat PO-nya dari 660 dalam waktu yang 19 jam itu sangat sangat tidak membahagiakan. Artinya gimana ya? Dia nggak punya keinginan ini sahadaku udah beres belum ya? Gitu. Memang si kajian ini sangat ilmiah sekali. Memang ada juga yang komentar karena kalau semakin ilmiah itu semakin semakin apa ya peminatnya semakin menurun gitu ya. Maka dari itu menjadi sebuah pembenaran atas komentar-komentar dari teman-teman kita juga ya. Gimana nih kalau budaya literasi kita itu rendah? nggak ada sebuah greget sahadaku itu benar belum ya? Padahal kunci dia disebut muslim atau dia punya hak menyandang muslim itu lewat sahadah gitu ya. Coba kita bandingkan dengan mm, yang sensasi ya, ini kan akademis banget ini, yang sensasi misalkan, ini jauh, 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 jauh banget, ketika aku membahas tentang uh, gambar Yesus di dalam Ka'bah, dalam waktu satu minggu itu dia meraup 13.000 viewer, tinggal bagi aja, ya tinggal bagi aja dikonversi ya satu minggu itu berapa tujuh hari berarti perharinya berapa berapa ribu itu ini ya meskipun ini belum 24 jam tapi dalam 19 jam dia hanya meraup 659 viewer dengan jumlah apa namanya ini sebentar subscribe 25 ribu loh ya Bahkan lebih sekarang sudah uh, berjalan ke 100 ya 25, lima ribu 100 ya Dan kemarin komentarnya teman-teman dalam waktu uh, satu bulan meraup seratus ribu subscribe Sehingga dari 24.000 ribu menjadi 25.000 ribu subscribe Anda bandingkan dengan 660 viewer Berapa persen itu? Berapa persen? Satu persennya ada? Nah permasalahan ini aku sampaikan bukan, bu, bukan, sebetulnya bukan ke paywarnya berapa, pendapatan iklannya berapa, ya itu sih juga iya Tapi yang paling utama, bagaimana Islam tuh bisa kiamah kalau kelakuan-kelakuan kalian goblok-goblok semua Dulu Nggak bisa Ya lu wala yukla itu bagaimana? Allah lewat Kanjeng Nabi sudah menyampaikan bahwa Islam itu tinggi, tidak ada yang mengalahi tingginya, tapi itu bersyarat. Kalau kalian literasinya goblok, gimana mau menyampaikan ya lu gitu lo. Senangnya berita-berita yang sensasi aja. Sebagai orang Islam itu harus akademisi. Bedakan kalian dengan umat-umat yang lain. Otak kalian itu otak akademis bukan otak sensasi. Lihat ini, bandingkan dengan gambar Yesus dalam kamu. Padahal itu cuma ulasan biasa. Itu merau 13 ribu dalam waktu satu minggu. Berarti tujuh hari, tinggal bagi aja itu. Kan? Sahada itu jangan kamu anggap remeh. Lewat sahada itu kamu ditentukan apakah kamu surga atau neraka. Nar atau jannah. Karena status muslim itu akan menempatkan kamu ada di posisi mana. Beres nggak sahadamu, itu kan itu heran Otaknya itu otak Pasti otak sensasi aja Ya Oke itu itu gaya aku, itu aku sahadamu, itu nggak kamu itu punya semangat itu nggak sahadamu, itu nggak sahadamu, itu nggak sahadamu, itu nggak sahadamu, itu hanya rame di ngomong doang, tapi tidak memberikan dampak kehidupan yang signifikan. Ya, oke, okay. uh, aku akan memberikan respon terhadap apa yang terjadi dua atau tiga hari kemarin, ya, tentang sebuah peristiwa yang berhubungan dengan kematian. Maka, tajuk kajian kita kali ini adalah. Rebutan sebetulnya aku mau kasih judul, tajuknya itu rebutan mayat ya, tapi aku pikir-pikir bagusan mana, lebih-lebih sastrawinya ting bagus mana, rebutan mayat atau rebutan jenazah ya, rebutan ya, jenazah jenazah itu pakai injekta ya, kalau salah kalian benarkan lah ya. Orang itu aja e, bisa kalian buat benarkan. Kalau ini salah ya dibenarkan. Apa pakai chat atau apa? Rebutan jenazah tajuk kajian kita kali ini. Ya, e, aku akan menukil dulu di surat al-Baqarah. Ya, surat al-Baqarah itu surat kedua. Itu ayatnya 282 Aku pernah mendapatkan pencerahan yang sangat bagus dari seorang e, ulama Tentang surat 2 e, delapan Berapa ini? 282 Sebentar, sebentar Ini puasa aku hari Selasa Jadi tidak ada kopi ya 282 Ya, yeah. surat Al-Baqarah 282. Intinya sih, ya kalau kita lihat konteksnya ini memang konteks uh, utang piutang, ya. Utang piutang. Artinya apa? Di sana tentu yang namanya utang piutang ada perjanjian mau, di, mau dibayar kapan, bayarnya konten atau nyicil, kira-kira seperti itulah ya. Tetapi substansi yang paling substansi dari surat Al-Baqarah surat 282 ini, telingamu dengar. Bahwa kita umat Islam diajari tertib administrasi Jadi semuanya harus tercatat Terutama untuk hal-hal yang sangat-sangat urgent Itu artinya Memang contohnya konteks di sini adalah jual beli yang dijadikan contoh. Contoh itu kan hanya satu, nggak mungkin semua. Kamu beli apel satu ton tuh contohnya paling sekilo, kalau nggak lima kilo Ya 5 kilo sudah banter lah Gak mungkin setengah ton dihadirkan semua Itu namanya contoh Ya ini contohnya Ini adalah eh, Hal utang piutang Tetapi substansi dari segala substansi yang ada Ketika kita gali di surat 2, 282 ini Surat Al-Baqarah Intinya mengajarkan kita untuk tertib administrasi segala sesuatu itu tercatat. Ngerti kau? Ya, tercatat. Mungkin otakmu masih bingung ini rebutan jenazah apa hubungannya dengan catat mencatat dengan tertib administrasi. Ya. Ini videonya kalau kamu buka ya videoku satu tahun yang lalu, ya satu tahun yang lalu kita mensahadatkan saudara kita dari Katolik menjadi Islam itu saudara kita Immanuel Ari Mualaf ini konteksnya ini kontennya bisa dilihat ya di sana itu satu tahun yang lalu oke aku harus harus apa deskripsikan pelan-pelan supaya kalian bisa memahaminya dengan mudah. Beberapa waktu yang lalu, dua atau tiga tahun yang lalu, kita mendengar berita tentang kematian seorang artis cewek, ya. Dan aku merupakan salah satu penggemarnya, meskipun tidak semuanya lagu-lagunya hit, tapi ada salah satu lagu dia yang hit dibawakan secara apa namanya itu duet ya lagunya itu hit di era-era tahun uh, 80-an ketika mau masuk ke 90 ya lagunya sangat hit eh uh, saudari kita ini pada waktu itu diberitanya kena kanker enggak salah ya karena rambutnya gundul kan habis di apa namanya kemoterapi gitu ketika takdir berkata memang beliau sudah waktunya meninggal itu terjadi masalah antar keluarga apakah akan dilakukan prosesi pengurusan mayat atau jenazah itu secara Islam atau secara Kristen karena apa bapaknya Islam dan ibunya Kristen dan itu sudah berpisah Nah, anaknya itu ikut di mana? Ikut bapaknya yang Islam atau ikut eh, mamanya yang Kristen? Kita sudah kaji kemarin bahwa iman itu bukan warisan, tapi pencaharian lewat studi, lewat belajar, karena kita sudah dikasih akal. ya. Nah, pada waktu itu, terjadi eh, perebutan, terjadi sebuah insiden yang, yang tidak harus ya sudah diprosesi secara Kristen ya Kristen atau secara Islam ya Islam enggak ada tari ulur antara keluarga yang Kristen dan keluarga yang Islam si mayatnya jenazahnya yang nggak bisa ditanya orang sudah meninggal kok ya itu salah satu eh, dampak yang tidak bagus ketika kita aku nggak tahu apa perkawinan orang tuanya kawin campur atau atau ibunya jadi mu'alaf kembali ke Kristen setelah bercerai juga tidak jelas itu ya nggak jelas. tapi yang jelas informasinya bahwa bapaknya Islam dan ibunya Kristen oke okay. berikutnya aku jelaskan lagi ya peristiwa kemarin tanggal eh, malam 4 tanggal 4 ya malam berarti besoknya tanggal malam lima bukan malam empat malam lima e, tanggal empatnya itu di malam limanya mulai negosiasi negosiasi tapi eksekusinya bisa diselesaikan dengan baik dengan sama-sama bisa menerima itu di tanggal limanya ya lewat sebuah negosiasi yang baik yang bagus tapi tetap aja ada ada sebuah artinya tidak serta merta meninggal dia Islam ya sudah Islam dia Kristen yang sudah Kristen tidak begitu mesti ada pembicaraan pembicaraan negosiasi negosiasi yang perlu di, diambil kesepakatan bersama antara keluarga yang Islam dan pihak-pihak yang Kristen, ya. itu informasi dari teman Arimatea Sulawesi Selatan, tepatnya di daerah Makassar. Ya. Begitu juga, ada seorang mualaf meninggal. Terus ini mualafnya mau diprosesi kematiannya ini jenazahnya ini mayatnya ini pakai cara mana? Cara Islam atau cara Kristen? Ini sudah nggak bisa ditanya orang sudah jadi mayat kok. Akhirnya ya terjadi sebuah tari ulur antara keluarga yang Kristen dan dan yang Islam dan pihak-pihak saudara Islam, ya. Karena aku sudah jelaskan kemarin, Islam itu persaudaranya diikat akidah, bukan darah. Ya. Jadi, terjadi sebuah tari ulur, dan alhamdulillah akhirnya bisa diselesaikan, dan saudara-saudara yang Kristen bisa menerima. Akhirnya, prosesi dilakukan secara Islam, dan itu yang terjadi di eh, Sulawesi Selatan. E, tidak begitu lama satu hari kemudian selisihnya tidak lama kalau di Sulawesi Selatan itu bersama teman-teman lembaga dakwah Forum Arimatea Sulsel ya di mana aku bernaung di sana kalau yang di Jawa Tengah kemarin itu aku kurang tahu tepatnya di Magelang atau di mana itu ya tapi tepatnya di Jawa Tengah itu juga begitu Ketika ada mu'alaf meninggal Itu ditangani oleh teman-teman dari Ayah Sofia ya Bersama teman-teman lainnya ya Mereka kerja bareng Terjadi negosiasi-negosiasi ulet Antara pihak keluarga yang masih Kristen Dan kita-kita ini yang Islam gitu ya. Dengan kita-kita ini yang Islam Sekarang yang perlu aku tegaskan ini Kepada teman-teman yang kafir ya khususnya Kalau yang Islam itu sudah tahu Kenapa sih orang Islam kok ngotot demikian? Ya. Jenazah itu benar-benar diperjuangkan. Pertama, Islam itu bersaudara, ikatannya itu akidah, bukan hanya darah. Ketika dia sudah Islam, dia saudara kami. Ketika dia menjadi saudara, dia punya hak dan kami punya kewajiban. Ya, saudara yang hidup itu punya kewajiban pertama ya itu uh, apa memandikan kalau kita lihat teori hukum bikinnya setelah dimandikan mengafankan setelah mengafankan menyolatkan setelah menyolatkan memakamkan ini semua kewajiban-kewajiban bagi saudaranya Islam yang masih hidup, dan otomatis itu menjadi hak saudaranya yang sudah menjadi jenazah. Itu makanya, bagi kami tetap kami perjuangkan hak-hak saudara kami yang telah meninggal. Yang jadi masalah ketika yang meninggal itu mualaf, dan itu tidak diketahui atau diketahui pun belum jelas terhadap keluarganya yang masih Kristen. Itu di lapangan menjadi masalah tarik ulur seperti kemarin. Yang ada di Makassar tapi alhamdulillah yang di Makassar akhirnya bisa diselesaikan dengan baik. Dan yang di Jawa Tengah meskipun tarik ulurnya kita lihat eh, sedikit lebih ulet ya tapi alhamdulillah juga kita terima kasih kepada Ayah Sopan dan teman-teman eh, lainnya yang ikut eh, membantu ya siapa itu ada itu, sepertinya yang bantu itu. Semoga apa yang dilakukan teman-teman yang di Makassar, yang di Magelang juga, Jawa Tengah itu, mana itu ya? Yang jelas, Jawa Tengah tepatnya mana, aku tidak tahu. Itu semua menjadi catatan amal soleh bagi mereka-mereka semua yang telah memperjuangkan uh, jenazah saudaranya agar, agar mendapatkan haknya diopeni. Kalau orang Jawa bilang diopeni secara Islam, ya dimandikan, dikafankan disolatkan, dimakamkan. Ya, karena bagi Islam itu aneh kalau nanti ada jenazah dipakai jas, pakai sepatu, pakai dasi itu itu tidak Islam, enggak begitu. Agama-agama samawi itu semua dikafankan. Yahudi, Nasrani itu Islam dikafankan. Nanti yang berbeda di Kristen, yaitu kalian urusan kalian lah. Kenapa kok pakai jas? Sedangkan Yesus sendiri itu tekstual jelas itu dikafankan bukan dijaskan ya. Itu itu sebuah sebuah uh, permasalahan yang seharusnya untuk teman-teman Kristen selesaikan sendiri sana urusan kalian. Ya. Tapi faktanya Yesus itu dalam nasarannya tetap dikafankan karena dia mewarisi syariat dari dari Yahudi ya, dan itu kemudian diwarisi juga dalam Islam jenazah itu dikafankan, bukan dijaskan apalagi didasikan, disepatukan ya. Di sini ini hal-hal yang teringan saja sudah beda kita, karena memang syariah itu berbeda, ya dari Yahudi, Nasrani, Islam itu masih sama dikafankan, nanti ke Kristen dijaskan dan sebagainya, karena sudah terpengaruh uh, budaya Barat sana dan ya itu yang perlu diketahui kenapa teman-teman Islam kok gigi membela saudaranya, karena saudara kami yang meninggal itu punya hak dan kami punya kewajiban itu ya, nah, terus berbicara bagaimana kita mengantisipasi di lapangan itu supaya tidak terjadi lagi ribut-ribut seperti ini ya ketika ada yang meninggal mu'alaf yang langsung dia diprosesi secara Islam sebagaimana mestinya tanpa harus bersitegang terhadap keluarga-keluarga eh, mayat ya keluarga-keluarga saudara kita yang meninggal itu yang tentunya mereka masih di luar Islam gohiru Islam atau masih kafir ya gimana caranya? Nah, aku ya, memang memang aku jelaskan dulu ya. Di surat At-Taubah, di surat 9, surat 9 ayat yang ke-60 itu memang 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 e, mualaf itu punya hak untuk mendapatkan sodako Ya. Ini terjemahan depak tafsirnya bermasalah ini, tapi hanya sekedar tahu aja nanti kalau kita dibicarakan mau kita harus bicarakan dalam konteks tertentu tersendiri ya. Itu teksnya sodako bukan zakat kok terjemahnya menjadi zakat tuh gimana sih? Implikasinya beda, sodako itu beda, zakat itu beda, infak nanti beda, beda beda, beda istilah itu beda. Ini kok sodako bisa terjemahnya jadi zakat nih gimana? Jadi kita kembali ke ke tekstual arabiunnya lah ya. Eh, saudara saudara, jadi mu'alaf itu artinya yang hatinya telah dilunakkan, telah lunak Luna, artinya apa? Ketika hatinya Luna dia mau menerima Islam Itu sebetulnya uh, Idiom dari mu'alaf Jadi saudara-saudara kita yang mu'alaf itu punya hak Dia, untuk mendapatkan Sodako, makanya uh, Kita bisa lihat lah ya Bagaimana saudara-saudara Islam itu Kalau mendapatkan saudara baru Kalau di dalam kekristenan disebut jiwa baru ya itu Saudara-saudara yang mu'alaf Mereka itu dengan serta-merta hmm, Berusaha untuk membantu Sebisa mungkin membantu yang sebisa mungkin, ya. Yang masalahnya sih, ya. Tapi itu kalau menurutku sebuah, ya kasus kecil lah, karena mayoritas tidak begitu. Tetapi meskipun minoritas kan harus kita e, bicarakan juga bahwa tidak semua mu'alaf itu berjalan atas sebuah dorongan untuk mencari kebenaran, ya. Ada yang mu'alaf abal-abal, ada, itu ada. Tapi itu insiden kecil ya. Alhamdulillah kebanyakan semua mu'alaf itu memang dalam perjalanan mereka mencari kebenaran ya. Jadi mu'alaf sejati itu persentasenya lebih banyak daripada mu'alaf yang abal-abal Kalau yang mu'alaf abal-abal ini ya tujuannya Ya itu Cari sumbangan sana sini ya Cari sumbangan saudaranya yang sana pergi sini sini pergi sana lagi dan kita sudah pernah mengalami itu bahkan ketika kita eh, di grup arimatea kedatangan mualaf itu di antara kita itu terjadi debat tebel yang satu bilang sudah kasih saja, yang satu bilang janganlah eh, kita tunggu dulu itu Tiba-tiba ya sudahlah kita kasih. Setelah kita kasih orangnya pergi eh ternyata dia mualaf abal-abal. Karena apa? videonya sudah ada cuman kami kami ini kurang kurang begitu memperhatikan karena dulu belum ada YouTube mungkin sudah ada tapi belum seperti sekarang ini ya semua dokumentasi Arimatia dulu itu itu dalam video ya dalam video ya belum dunia canggih seperti sekarang ini semakin canggih jadi kita video ya. dan videonya si mualaf gadungan itu sudah sudah kita bikin bahwa dia memang kerjanya minta sumbangan sana sini ketika aku interogasi memang dia punya surat mualaf dan itu dari salah satu pondok pesantren Sayangnya ketika aku telepon itu nggak diangkat sama pengasuh pondok pesantren. Sempat aku konfirmasi ke sana. Dan di antara teman-teman yang -teman, dari debat tebel ini kita kasih bantuan nggak? Akhirnya kita ya kita bantu akhirnya dan kita belikan tiket untuk pulang ke Jakarta. Setelah dia pulang ke Jakarta kita baru tahu bahwa dia itu mualaf abal-abal, mualaf gadungan karena videonya sudah ada. Ya sudah. Itu karena apa? Karena kita berpegang kepada surat mu'alaf yang sudah dikeluarkan oleh salah satu pondok pesantren yang dia bawa. Ya. Artinya, aku akan mengajak semuanya lah ya, bukan hanya di tempatku di Arimatia saja. Semuanya kita, baik kita secara organisasi dakwah ataupun secara perorangan, ketika ada saudaramu baru yaitu mu'alaf, segera bikinkan ya surat akte mu'alafnya bikinkan segera itu untuk mengurus dia merubah eh, agamanya di KTP, nanti dibawa, bekal dia bawa nanti sebagai bekal administrasi untuk menyatakan bahwa dia sudah menjadi Islam dan itu merubah agama di KTP-nya, termasuk ini, yang emas Emanuel Ari ini, yang kita hadapkan setahun lalu, itu segera kita bikinkan, ya Sertifikatmu sertifikat mu'alafnya Itulah yang disebut oleh surat Al-Baqarah Surat 282 tadi Kita harus tertib administrasi Gitu ya Kalau yang tadi kan atau bahas 960 ya, Tentang uh, sodako itu Berhak untuk mu'alaf ya, Ini tertib administrasi Administrasi Ya kita sudah diajarkan tertib administrasi. Jadi begitu, tetapi juga kita harus hati-hati karena banyak mualaf-mualaf yang dengan sertifikat mualafnya dia uh, menyelewengkannya sebagai mualaf yang abal-abal cari sumbangan sana sini. Jadi kita seperti main layang-layang lah, kapan ditarik, kapan diolor. Maka dari itu, kalau yang aku mualafkan beberapa waktu yang lalu, setahun yang lalu itu kebetulan beliau -nya itu bertetangga dengan temanku jadi ada yang mengkontrol gitu loh makanya ketika dia mu'alaf dia mau merubah uh, status agamanya di KTP untuk bekal administrasi keluaran langsung kita keluarkan surat mu'alaf dan kita kasihkan ada yang mengkontrol gitu ya memang seharusnya mu'alaf itu jangan dilepas harus dikontrol pertama itu dikontrol tentang ini jujur nggak nih yang kedua dikontrol tentang bagaimana pemahaman dia tentang Islam harus harus dibimbing jangan dilepas seperti layang-layang putus ya jangan kan mualaf tuh perlu bimbingan ya oke okay. lalu bagaimana kalau misalkan nanti kita kasihkan itu sertifikat mualafnya lalu disalahgunakan ya seperti yang aku bilang tadi memang ada ya itu tidak mayoriti lah ya minoritas berapa persen itu yang yang ternyata mualafnya abal-abal hanya cari duit dengan bekal surat mu'alafnya cari sumbangan sana sumbangan sini ya untuk mengantisipasi seperti itu nggak apa-apa bikinkan dulu surat mu'alafnya tapi pegang jangan kasihkan dia apabila dia mau mengurus KTP kita antar bareng-bareng kita fasilitasi bareng-bareng kita temani ke kelurahan begitu kita sudah yakin nah ini yakin ini ini mu'alaf sejati ini ini kagak abal-abal ini sudah kasihkan surat mu'alafnya tetapi kalau kita yakin dan kita bisa mengontrol bahwa dia mencari kebenaran sehingga dia memilih menjadi Islam sehingga dia berpredikat mualaf, ya sudah kasihkan saja. Ya, kasihkan saja. Itu itu sertifikat mualafnya. Kalau kita sudah yakin oh ini sungguh benar mencari kebenaran. Nah, ini sudah mulai hujan lagi ya. Semoga hujannya ya Allah tidak membawa bencana. Ini gelap ini. Makanya kalau nanti videonya gelap di Maklumi ini gelap dan hujannya deras Ya Ada sebuah hadis bahwa doa Dikit di, di, ketika Turun hujan itu diijabai ya. Jadi aku tadi berdoa dan semoga kalian Juga kalau dalam suatu, situasi Seperti aku ada hujan gitu berdoa itu di salah satu uh, tempus delikti yang diijabai kapan saat-saat doa itu dikabulkan. Oke, aku lanjutkan. Jadi begitu uh, kita memang harus ekstra hati-hati. Cuman kan faktanya di lapangan, alhamdulillah masih banyak yang sungguh-sungguh mencari kebenaran daripada uh, mualaf abal-abal yang cari duit sana sini, cari sumbangan sana sini, cari sodako sana sini dengan modal uh, sertifikat mualaf tadi itu ya itu itu kasuistis lah ya cuman juga itu harus kita antisipasi ya oke okay. udah berapa lama eh. waduh lama juga ya oke okay. ini sudah masuk asar segera aku closing aja ya closing statementku begini untuk teman-teman baik itu secara lembaga ya seperti Arimatea, Ayah Sophia, ada IPM atau At Wit atau ada apapun namanya ada apa KNKP atau apapun namanya lah ya itu yang secara organisasi ataupun yang mungkin saja secara perorangan entah itu di desa-desa atau dimanapun ya kalau ada saudara kita yang mualaf segera bikinkan surat mualafnya kita tunduk terhadap perintah Al-Qur'an itu supaya kita tertib administrasi ya bikinkan surat mualafnya suruh tanda tangan dia resmi pakai materai ya setelah itu terserah kamu kamu lihat kalau dia memang sungguh-sungguh mualaf sejati ya sudah kasihkan tapi kalau kamu masih perlu proses melihat dia ya ini benar nggak ini jadi mualaf atau hanya sekedar mau cari sumbangan karena ke, pernah kita di di batu sini pernah mualaf tuh sampai dikontrakan rumah akhirnya minggat deh dia bawa anaknya istrinya dan dia sendiri itu sudah agak sepuluh orangnya tinggi gitu dikontrakan rumah dan akhirnya omahnya kosong minggat coba gimana gitu <tuh> Saking baik hatinya orang Islam selalu berprasangka baik ya, selalu menyambut kedatangan saudara-saudara barunya, tapi akhirnya dikhianati juga seperti itu. Ya itulah. Tapi itu jangan mematahkan kita untuk menolong saudara-saudara kita yang mualaf karena itu insidental kasusnya kecil lah ya persentasenya lebih banyak yang sungguh-sungguh. Nah, aku ulangi lagi. Jadi sertifikatnya tahan dulu kalau kamu memang belum yakin. Tapi kalau kamu yakin, bahwa ini eh, sejati mualafnya kasih kalau belum yakin tahan tunggu sampai kamu yakin bahwa dia benar-benar sejati pindah ke Islam untuk mencari kebenaran yang dia yakini maka kasihkan berikutnya ya ujung dari sebuah kajian kita kali ini belajar at tertib administrasi ya dan kita tahu memang mualaf itu punya hak menerima sodako ya ini ini Alquran loh ini ya dia punya hak Ya punya hak, maka kita harus bantu. Ya, begini maksudku. Kalau kita sudah punya sertifikat tentang kemualapan seseorang, ya. Sedangkan kasus di lapangan seperti kita tahu, mati itu nggak nunggu kapan. Kalau memang sudah waktunya game over ya, game over sudah. Begitu dia uh, meninggal, wafat, langsung kita prosesi secara Islam, ya. Dan kita berikan penjelasan kepada saudaranya-saudaranya yang masih eh, tidak Islam, entah itu Kristen, tapi kan belum tentu juga Kristen. Ada agama-agama lain yang goiru Islam, ya, ya yang di luar Islam, ya. Sertifikatnya ini, Bapak, ini Ibu, eh, beliau sudah menjadi saudara kami, sudah menjadi Islam. Ini buktinya surat sertifikatmu alatnya. Supaya lebih tertib lagi secara hukum, libatkan RT, RW. Ya aku kira cukup lah ya, ya RW Apabila perlu naik ya ke kelurahan lah, tapi kok ribet amat siap. Gitu saja kok sampai ke kelurahan ya. Karena sudah ada hitam di atas putih, ya bahwa dia sudah menjadi mu'alaf ya. Jadi diselesaikan dengan damai, negosiasi yang bagus dengan ahlakul karimah yang bagus. Ini sertifikatnya bahwa beliau sudah mu'alaf maka kami mengambil jenazah saudara kami untuk kami prosesi secara Islam ya demikian eh, kajian kali ini semoga ini semua bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua sehingga kalau ada saudara-saudara kita yang mu'alaf eh, meninggal dan kebetulan masih ada saudara-saudara lainnya yang masih di luar Islam masih goiru Islam ya itu pengurusan jenazahnya bisa kita selesaikan dengan baik itu dari aku ya semoga kita tetap sehat bisa ketemu lagi ya bisa ngaji bareng lagi dan jangan lupa teman-temanku semuanya kita doakan untuk saudara-saudara kita yang telah menyisihkan e, rezekinya ya membantu impact dakwah semoga itu semua menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarga begitu juga untuk teman-teman yang yang apa namanya anti skip yang tidak mendownload ya yang mendukung channel ini semua kita lah ya mendapat sebuah ridau dari Gusti Allah Engkang Maha Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alam